Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadzkir wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Wa idza qada amran, dan jika Allah menginginkan sesuatu untuk diwujudkan, untuk diadakan dari tiada, fa innama yaqulu lahu, maka hanya saja Allah berkata untuknya, kun jadilah, fayakunu, maka sesuatu itu ada. Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah, dan yang belum ditentukan Allah pun bisa mewujudkan. Jadi gini, kita adalah manusia. Yang ditentukan oleh Allah dari setiap kita ada pasangan. Lah dari kita ini Allah sudah menentukan fulan akan berpasangan dengan fulana. Nanti dari pasangan fulan dan fulana ini melahirkan anak laki-laki sekian, perempuan sekian. Nanti yang laki ada yang gini, ada yang gitu, yang perempuan ada yang gini dan gitu, nanti yang laki menikah dengan ini dan itu, yang perempuan dapat orang sini dan orang situ, itu sudah ditentukan sama Allah. Tapi apakah mereka itu sudah ada? Belum. Belum ada. Perencanaan Allah sudah tentukan, fulan itu bakal punya anak sekian dari fulana. Tapi belum ada, perencanaannya sudah. Itu Allah bisa. Dan bakal terjadi sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, tidak akan berubah. Kecuali Allah yang merubahnya. Atau sesuatu yang belum ditentukan oleh Allah sebelumnya, tidak ditentukan oleh Allah sebelumnya, Allah pun mampu mewujudkan sesuatu yang belum ditentukan sebelumnya.
Jadi kalau sesuatu itu sudah dalam perencanaan, itu mudah untuk mendapatkannya atau mudah untuk mewujudkannya. Tapi kalau tidak ada dalam perencanaan kemudian diwujudkan, itu susah, itu sulit. Yang ada aja, kita gambaran negara aja loh, atol itu sudah ada dalam perencanaan dari presiden ke presiden, sudah ada gambarannya. Untuk mewujudkan mudah, walaupun di sebagian tempat masih tersandung masalah ini, masalah itu, dan lain sebagainya. Padahal gambaran tol itu sudah dibuat sebelum mereka bangun. Jadi sebelum orang-orang itu bangun di tanah tersebut, itu sudah ada gambaran tolnya. Lah untuk menjalankan mudah. Kenapa? Sudah dalam perencanaan. Walaupun ada sebagian tempat atau daerah yang sulit untuk di apa ya, kasarannya diusir atau dipindah dari tempatnya. Tapi yang belum ada, sulit. Harus lebih terperinci tujuannya, dananya untuk apa dan lain sebagainya, itu terperinci. Lebih sulit. Kenapa? Belum ada dalam perencanaan. Tapi bagi Allah, sekalipun belum direncanakan olehnya, tapi Allah kalau ingin mewujudkannya sangat mudah. Tinggal Allah mengatakan, jadilah, adalah, sudah langsung. Apakah butuh proses? Enggak, cepat. Jadi Allah tinggal ngomong, hiduplah, hidup langsung. Adalah langsung ada, cepat. Kalau kita kan mungkin proses, anukan ini proses. Misalnya ini, misalnya mic ini, mic. Belikan mic sama kabelnya. Proses jalan ke toko untuk beli mic, kemudian beli kabel, dari toko pulang lagi ke tempat itu, proses. Kalau Allah enggak seperti itu, jadi langsung. Cepat. Itu Allah. Jadi kalau menginginkan sesuatu atau ingin mewujudkan sesuatu, sangat cepat. Sangat cepat. Kemudian wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Ini menceritakan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini sama dengan Bani Israel. Diingatkan berulang kali, tidak ingat. Disadarkan, enggak sadar. Difahamkan, enggak faham-faham. Sebetulnya serupa dengan kita. Bedanya kita beriman gitu aja. Tapi kalau diingatkan, difahamkan, disadarkan berulang kali, ya kita enggak sadar, kita enggak paham, kita masih sama sebetulnya, tapi mereka tidak beriman. Dan juga mereka berani gitu loh. Kalau kita beraninya itu bukan dengan ucapan tapi dengan perbuatan, tapi mereka berani dengan ucapan dan perbuatan. Bani Israel ataupun orang kafir Makkah atau orang kafir Quraisy secara umumnya. Lah orang kafir Makkah atau orang Bani Israel itu enggak bertanya dengan para nabinya. Sekalipun mereka telah dibuktikan berulang kali, baik itu dengan permintaan mereka ataupun tidak. Bani Israel, cerita yang sudah kita ceritakan. Bani Israel itu sudah berapa kali coba Nabi Musa menyampaikan kepada mereka kebenaran yang mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka masih enggak percaya. Mereka masih musuhi.
mereka masih ingkar. Bahkan sesuatu yang menurut mereka mustahil dilakukan oleh Nabi Musa dengan izin Allah, mereka pun tidak mempercayai masih. Sehingga berulang kali Allah mengatakan, ya Bani Israel, adzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa aufu ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Berulang, ya Bani Israel, adzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Berulang kali diingatkan ini, diingatkan itu, tetap mereka sama dengan orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad. Berulang kali mereka diingatkan oleh Nabi atas kenabian dan kerasulannya, mereka ingkar, mereka mendustakan, mereka menentang. Seperti yang sering kita ketahui dan sering kita dengar tentang Isra dan Mi'raj, tentang insyikakul qamar, terbelahnya bulan, dan yang lain sebagainya. Nabi menyampaikan tentang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mereka tertawa, mereka tidak mempercayai. Setelah minta bukti dibuktikan, mereka juga tetap enggak percaya. Padahal buktinya nyata, buktinya benar. Tentang terbelahnya bulan, mereka yang minta, coba kalau kamu memang Nabi, belah itu bulan menjadi dua, dibelah sama Nabi dengan izin Allah. Mereka tetap tidak beriman, malah menuduh dan menfitnah dengan perkataan, wah, sihirnya Muhammad hebat, top, luar biasa. Terus tetap gak percaya. Bahkan terkadang permintaan dari mereka, Bani Israel atau orang kafir Quraisy ini, kepada Nabi Musa atau kepada Nabi Muhammad, permintaan yang gak masuk akal, permintaan yang mustahil diminta oleh mereka. Seperti ayat ini, wa ghalal ladzina la ya'lamun, berkata orang-orang yang tidak ngerti, orang-orang yang tidak paham. Siapa? Orang kafir Makkah, atau ada yang mengatakan kafir Madinah, ada yang mengatakan kufar Makkah, ada yang mengatakan kufar Madinah. Jadi ada perbedaan itu. Ada yang mengatakan itu adalah orang kafir Makkah, ada yang mengatakan orang kafir Madinah, bahkan ada yang mengatakan al-Yahud wan Nasara. Seperti pendapat Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah al-Yahud. Adapun Imam Mujahid, yang dimaksud daripada mereka yang tidak mengerti, yang tidak faham, itu adalah An-Nasara. Dan Imam Qatadah mengatakan alladzina la ya'lamun, yang tidak mengetahui, itu adalah musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab. Dan berkata mereka ini, yang pendapat Yahudi atau Nasara atau musyrik Arab atau kafir Makkah atau kafir Madinah, mereka itu berkata, berkata kepada siapa? Berkata kepada Nabi Muhammad. Orang yang tidak mengetahui itu, padahal berulang kali diingatkan, ditampilkan kebenaran, ditampakkan, ditunjukkan kebenaran, tapi tidak terpengaruh sama sekali, itu dimisalkan seperti binatang. Dipermisalkan seperti binatang. Dikatakan di situ al-jahiluna alladzina hum kalbahaim au adol. Orang-orang yang tidak ngerti, orang-orang yang tidak paham, padahal diingatkan, padahal ditunjukkan, padahal dibuktikan, tapi tetap enggak membuat dia sadar, tidak membuat dia paham, tidak membuat dia beriman, itu seperti binatang, bahkan lebih buruk. Lah, apa yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad? Laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Kata mereka, coba Allah berbicara kepada kami atau mendatangkan untuk kami ayah, bukti.
Jadi mereka ingin Allah langsung ngomong, ini nabiku, ini rasulku. Ngomong ke siapa? Ke mereka. Atau mereka ingin apa? Bukti kebenaran bahwa engkau adalah nabi atau rasul. Aneh kan? Mereka ingin langsung Allah yang ngomong. Para anbiya tidak semuanya langsung mukhotobah, berkomunikasi atau berjalan langsung kepada Allah. Hanya siapa? Hanya Nabi Musa yang bisa bermukhotobah kepada Allah, makanya dijuluki dengan Kalimullah. Dan juga Nabi Muhammad yang mendapatkan kedua-duanya, bisa melihat keagungan Allah dan juga bisa berbicara dengan Allah. Sedangkan yang lain enggak bisa. Perantara malaikat Jibril. Tapi mereka ini pendapat mereka adalah orang Yahudi atau Nasar atau musyrik Arab, minta langsung Allah ngomong ke mereka. Mustahil. Enggak masuk akal itu permintaan mereka. Atau mereka meminta apa? Ta'tina ayah, mendatangkan kepada kami, memberikan kepada kami ayah, bukti yang kuat atas kebenaran bahwa engkau adalah nabimu, atau kebenaran pengakuanmu tentang kenabian. Loh, kurang bukti apa coba? Tidak sekali, berulang kali dibuktikan mereka enggak percaya, tapi masih katanya coba bukti yang kuat atas kejujuran pengakuan kamu tentang kenabian. Masih minta mereka. Lah, seperti ini kadzalika galal ladzina min qablihim mithla qablihim. Orang-orang kafir, ucapan orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad itu serupa, mirip dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Sebelum mereka, yaitu orang-orang kafir yang menentang para nabinya. Sama. Sama bukan berarti sama persis. Intinya itu sama-sama tidak mempercayai bukti yang diberikan kepadanya. Sekalipun buktinya sudah sangat kuat, nggak percaya. Orang-orang kafir dulu juga gitu. Yang Nabi Allah Ibrahim mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, menghancurkan berhala-berhalanya yang dianggap dan dijadikan oleh mereka Tuhan, dan dibukakan akal pikirannya, mereka tetap melawan Nabi Ibrahim. Bahkan tidak ingin ya, dihinakan dengan kebenaran Nabi Ibrahim, mereka ingin membakar Nabi Ibrahim alaihis salam. Begitu juga nabi-nabi setelahnya. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan yang lain sebagainya. Sama. Jadi orang kafir Mekah atau orang kafir Madinah atau musyrikul Arab, mereka ini perkataannya sama dengan perkataan umat-umat sebelumnya daripada nabi-nabi sebelumnya. Jadi mereka menentang, mereka menginginkan bukti. Tasabbat qulubuhum. Jadi hati mereka itu ada kesamaan. Apa? Kesamaannya sama-sama ingkar, tidak percaya, tidak mau mengikuti nabi. Sama, ada keserupaan. Ya, ada keserupaan. Ya, dalam keangkuhannya, ya, dalam keangkuhannya, dalam permintaan hal yang mustahil mereka kepada nabinya hampir serupa, mirip. Qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Qad bayyana, aku Allah benar-benar telah menjelaskan, menampakkan ayat, tanda-tanda
atau kebesaran-kebesaran bagi siapa? Liqaumin yuqinun, untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang beriman ketika disampaikan oleh Nabi kebesaran Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah, mereka percaya. Dijelaskan sama Allah. Noh, nih, mereka mengikuti. Mereka mengimani. Ya, mereka tidak ragu bahwa yang membawa ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya aku mengutusmu wahai Muhammad bil haq, dengan kebenaran, dengan petunjuk. Basyiran. Aku utus kamu juga sebagai apa? Basyiran. Pemberi kabar gembira. Untuk siapa? Mereka yang mengimanimu, yang menjalankan apa yang engkau ajarkan, yang mengikutimu dengan surga. Wa nadhiran, dan aku utus kamu sebagai pemberi peringatan kepada yang tidak taat, yang tidak patuh. Dengan apa? Binar, neraka. Lah, Allah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, dengan petunjuk. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Qur'an lainnya. Wa yastambi'unaka ahakku hu. Atau dalam ayat yang lain, bal kadzabu bil haq lamma ja'ahum. Bal kadzabu, mereka mendustakan. Bil haq, dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Jadi Nabi membawa kebenaran datang kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, mereka dustakan. Berarti apa? Jelas bahwa Nabi itu diutus oleh Allah membawa kebenaran. Ayat yang lain, waqul ja'al haqqu. Waqul ja'al haqq. Datang kebenaran. Siapa yang membawa? Nabi. Siapa mengirimkan? Allah, Tuhan. Nah, berarti Nabi membawa kebenaran untuk umat manusia. Tapi mereka mendustakan. Karena itu ditegaskan oleh Allah, inna arsalnaka bilhaq. Aku mengutusmu dengan kebenaran, yaitu petunjuk. Basyiran, adalah kabar gembira. Ketika kamu menyampaikan kebenaran itu diikuti oleh orang-orangnya, dijalankan oleh orang-orangnya. Nah, kabar gembira bagi mereka dengan apa? Surga. Nadhiran, juga peringatan ketika kamu menyampaikan kebenaran, ketika kamu menyampaikan petunjuk, mereka tidak mau menjalankannya, mereka meninggalkannya, mereka menentangnya. Berarti nadhiran, peringatan, akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tus'alu an ashabil jahim. Wala tus'alu, dan engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban. An ashabil jahim, dari orang-orang yang masuk neraka. Jadi Nabi tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa ada orang yang enggak beriman kepada kamu sehingga masuk neraka? Enggak akan ditanya Nabi. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Kenapa? Karena tugasnya Nabi itu adalah menyampaikan. Tugasnya para Nabi atau para Rasul itu menyampaikan. Adapun yang disampaikan itu dijalankan oleh orang yang mendengarnya, maka dia beruntung surga yang akan dia raih. Tapi kalau dia tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh para Nabi, berarti dia neraka. Dan Nabi tidak akan dihukum karena orang-orang yang masuk neraka tadi itu. Ya, akan dihukum. Nah, disebutkan di situ,
Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugas kamu wahai Muhammad al-balagh, menyampaikan. Oh. Allah memerintahkan salat. Ayo salat. Salat itu gini caranya. Jumlahnya ini. Allah memerintahkan kita puasa Ramadan. Ini caranya. Allah memerintahkan ini, Allah memerintahkan ini, disampaikan sama Nabi. Datang wahyu tentang kewajiban disampaikan, larangan disampaikan. Itu tugasnya Nabi sudah. Adapun selainnya orang itu menjalankan benar atau tidaknya itu urusan Allah. Wa alainal hisab. Aku nanti yang introspeksi mereka atau yang memeriksa mereka. Itu tugasku sudah. Tugasnya kamu sampaikan. Nah, karena itu amar ma'ruf nahi mungkar tugasnya sebatas hanya itu, bukan sampai orang mati. Tugasnya sampaikan, kalau itu kebaikan ayo jalankan. Ayo laksanakan. Perintahkan dia untuk melakukannya, ajak dia untuk melakukannya. Dia enggak mau, enggak nurut. Ijarno, kamu sudah terangkat kewajiban kamu dalam memerintahkan. Tapi dianjurkan terus kita memerintahkan, mengajak. Kewajibannya sekali, tapi dianjurkan untuk terus mengajak. Sama dengan nahi mungkar, melarang orang, mencegah orang dari kemungkaran, ya sekali kewajiban kita. Kewajibannya sekali, tapi dianjurkan untuk terus menghalangi mereka, mencegah mereka, bukan membunuh mereka, bukan memukul mereka, bukan melempari mereka, tapi menghalangi. Menghalangi, mencegah. Lah kalau dihalangi, dicegah, tidak mau, tetap maksa, lepas. Lepas sudah, kewajiban kamu sudah terlepas. Kamu dianjurkan terus ingatkan dia, terus ingatkan dia, terus ingatkan dia. Tapi tetap dia enggak mau diingatkan, tetap melakukan, ya sudah. Kamu enggak akan diminta pertanggungjawaban. Kamu kenapa kamu biarkan itu minum? Kenapa kamu biar? Enggak, saya menasihati, saya mengingatkan. Oh ya wis. Tapi kalau kita biarkan, enggak sama sekali kita ingatkan, enggak kita halangi, lah itu yang menjadi tuntutan kamu. Kenapa kamu enggak ingatkan? Kenapa enggak kamu halangi? Ah, menjadi tuntutan. Tapi kalau kita sudah mengingatkan, sudah menghalangi, sudah menasehati, tetap kita enggak akan diminta pertanggungjawaban untuk itu. Makanya tugasnya apa? Menyampaikan. Nabi juga gitu. Ada orang yang disampaikan oleh Nabi beriman. Ada yang enggak, berulang kali Nabi menyampaikan baru beriman. Ada yang berulang kali Nabi menyampaikan enggak beriman, beriman. Lah yang enggak beriman sampai Nabi meninggal, bahkan sampai dia meninggal, apakah kemudian Nabi nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena mereka tidak beriman? Ya enggak. Kenapa? Tugasnya Nabi itu al-balagh. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasnya kamu ya Muhammad itu menyampaikan saja sudah. Ini halal, laksanakan, ini haram, tinggalkan, ini adalah ma'ruf, ayo lakukan, ajak mereka untuk mengerjakan, ini adalah kemungkaran, halangi mereka, cegah mereka, rubah kemungkaran itu dengan kebaikan. Itu tugasnya. Adapun yang dihalangi tetap, yang dicegah tetap, kewajiban kita atau kita tidak akan mendapatkan pertanggungjawaban karena itu. Jadi gini, kasarannya gini. Dalam memerintahkan orang melakukan kebaikan tidak harus sampai mereka melakukannya. Di dalam menghalangi orang melakukan kemungkaran tidak harus sampai berhentinya. Yang penting kita ngajak, yang penting kita menghalangi. Bukan sekedar mengajak, bukan sekedar menghalangi, berusaha. Kalau sudah, maka kewajiban kita lepas. Tapi dianjurkan terus, jangan berhenti. Wis mari tak kandani, tanggung jawabku wis lepas. Dijarno, ya jangan. Barangkali saat itu mereka masih dalam keadaan
lupa dalam keadaan ini. Loh, kita butuh ingatkan di waktu-waktu yang lain. Mungkin ketika di waktu-waktu yang lain kita ingatkan membuat dia sadar. Akhirnya mereka menjauh dari kemaksiatan, kemungkaran, berubah menjadi kebaikan, ketaatan. Atau orang yang enggak melakukan kemaksiatan tapi malas melakukan kebaikan, kita ajak. Pertama enggak mau, kita kasih masukan, kita kasih omongan, enggak mau. Terus mungkin waktu-waktu tertentu, iya ya, kenapa saya enggak mau, toh saya diem aja di sini, ya wis, akhirnya. Nah, itu dianjurkan. Wala tus'alu an ashabil jahim, Nabi tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang orang-orang yang tidak beriman dari mereka, padahal sudah diingatkan, disampaikan oleh Nabi tentang mereka, enggak akan. Jadi tugasnya hanya menyampaikan. Ini beberapa ayat, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ayat berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, kalau itu kebaikan, dan mudah-mudahan dapat kita jauhi dan hindari kalau itu adalah keburukan, kejahatan, kefasikan, kemungkaran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita sampai akhir hayat kita dan memasukkan kita dalam surganya bersama orang-orang yang dicintainya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah, walhamdulillahirabbil alamin.